Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Isan Langsung atau Angga Barstar Janjai Rapper Skrrr. Oke, jadi guys, jadi hari ini, bukan hari ini sih, dalam video kali ini saya mau beli telur. Dan kalian tuh harus tahu ya guys ya, saya beli telurnya berapa dan kebutuhannya berapa dan harganya berapa telur ya. Kayaknya sih setiap daerah berbeda. Apalagi saya ini kan di kampung ya guys ya. Dan bagi yang di kota mungkin sedikit mahal, karena selama saya waktu itu hidup di Jakarta, itu pasti belinya di supermarket ya guys ya. Jadi harganya pasti beda lah. Tapi kita langsung aja skui ke si mamangnya, kita beli. Let's go, let's go. Kan dia gak tabrak mobil mana. Gimana? Sepi guys. Tadi itu atau? Kamera masih benar. Kita tukang telurnya dekat rumah ya. Jadi enggak usah di-cut ya, gini aja. Tabrak. Tabrak. Enggak boleh masuk. Tukang dompet ke mana? Pindah. Yang ada di dalamnya. Guys. Ternyata pindah, biasanya di sini, cuy. Iya, iya. 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 Yeah. Oke. Okay. Dar telur bu. Mana sih bapak? Habis telurnya. Nah. Kalau sakit ya, mencari kotor. Di mana deh itu ngejalan deh? Kita seadanya aja. Wah. Kotor lagi, bukan jangan ketak-ketak. Ternyata habis ya. Kita beli di Mang Aup ya guys ya. Skui, skui. Ah. Oh. Ya. Ula-ula di film. Guys, habis. Ula-ula. Tangannya enggak boleh ke kantor. Ah, enggak boleh dong. Ula-ula di film. Kagaran. Enggak boleh ke Mang Aup. Kilo cuy, 4 kilo teh isinya berapa ya? Ya pokoknya segitulah, sehari kita makannya 6 ya, jadi direbus kuningnya kita kasih ke ucing atau kita makan sendiri, tapi biasanya sih dikasih ke ucing ya, karena kita makan cuma putihnya doang. 23.000 1 kilo ya, paling kalau di kota bedanya 5.000 ya, sampai ya 3.000 sampai 5.000 sih biasanya. Lagi diambil dulu. Jadi kenapa sih saya sering makan telur? Karena biar cepet jadi aja ototnya. Kalau kita nggak makan protein, latihan aja percuma ya guys ya. Nggak akan jadi. Ya jadi sih jadi, cuman volumenya kecil. Dan jangan lupa kalau makan telur ini jangan berlebihan kalau kalian yang gak suka olahraga. Itu nanti bisulan ya guys ya. Jadi kalian harus olahraga dulu. Kita lihat dulu ya. Ya udahlah, gitu aja lah. Intinya saya beli 4 kilo sih. Dan yang bersih ya kulitnya. Kenapa kita yang bersih kulitnya? Kan kadang ada tuh telur yang ada kotorannya. Soalnya kita direbus ya guys ya. Ya biar nggak geleh aja sih sebenarnya. Jadi gitu aja. Ini video pinggir jalan cuy. Jadi kalau suaranya ngaco ya nggak apa-apa. Namanya juga kita vlog iseng beli telur.
Jadi saya itu belinya per 4 kilo guys. Kenapa saya belinya 4 kilo? Karena kalau kita kebanyakan suka busuk ya. Karena telur ini saya nggak dimasukin ke kulkas. Karena kalau dimasukin ke kulkas, putih-putihnya tuh suka hancur. Makanya saya suka disimpan di tempat yang kering. Jangan di lembab juga ya. Kalau di tempat lembab itu cepat busuk. Jadi kita simpan di tempat yang kering, ya hangat gitu. Siapa tahu nanti jadi ayam kan. Kita goreng ayamnya, itu lumayan. Nah, jadi gitu ya triknya. Dan harga di sini untuk 1 kilo 23.000 di Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan nanti tahun depan atau besok bisa lebih murah ya. Dan yaudah gitu aja. Vlog ngaco. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa makan endog. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.